الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Saya lanjutkan, dipuji oleh manusia Nabi Ibrahim lalai, muncul sifat manusiawinya. Jangankan 1000 ekor kambing, jangankan 300 ekor onta, jangankan 300 ekor kuda, saya punya anak, Allah perintahkan saya sembelih leher anak saya. Kenapa Nabi Ibrahim ngomongnya enak? Karena waktu itu belum punya anak. Orang kalau belum punya, apa aja dikata. Orang kalau belum dapat jabatan, oh omongannya kalah, madu pak manisnya. Betul-betul dengerin aja lah. Udah dapat jabatan, udah naik di kursi empuk, lupa ayatnya, kursi empuknya yang dikekepin. Manusiawi. Hari berlalu, datanglah minggu, minggu pergi, datanglah bulan. Sampai konon riwayat, pada tanggal 7, 8, 9. Setiap malam berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. 3 malam berturut-turut. Di malam ketiga Nabi Ibrahim bangun. Ini ngimpi kok berturut-turut ya. Dalam mimpi kok jelas banget. Ini bisikan setan apa perintah Tuhan? Kalau bisikan setan kok tega? Kok tega? Kok begitu amat? Kalau perintah Tuhan kok tega amat? Punya anak satu-satunya, lagi sedang lucu-lucunya, disuruh motong. Nabi Ibrahim kemudian ingat ketika ngomong dulu beliau punya nazar. Jangankan kambing, jangankan onta, jangankan kuda. Anak kalau diperintah Allah, saya sembelih lehernya. Nabi Ibrahim yakin bahwa itu perintah Tuhan atas nazarnya. Dibawalah Nabi Ismail untuk disembelih, kemudian dijadikan korban. Apa yang terjadi? Kita lihat. Karena ketaatannya di sini, karena mencari ridho Allah, karena cintanya kepada Allah begitu luar biasa, Nabi Ismail digantikan seekor kibas. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail adalah merupakan bentuk ketaatan dan cinta kepada Allah.
Inilah salah satu filsafat berkorban yang kita laksanakan. Di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk berkorban. Korban yang kita lakukan, entah itu kambing, entah itu sapi dan segalanya, entah itu kerbau, bukan cuma sekedar memotong leher hewan, membagi-bagikan kambing kepada yang berhak, bukan cuma sekedar di situ. Tapi hewan yang kita korbankan, sesungguhnya itu memberikan pelajaran kepada kita untuk juga kita menyingkirkan sifat hewani yang ada dalam diri kita. Maaf, kata Imam Ghazali, setiap kita nih manusia punya sifat bahimiyah. Apa sih sifat bahimiyah? Sifat kebinatangan. Dengan korban, dengan menyembelih hewan, itu filsafatnya kita juga harus mengendalikan sifat kebinatangan kita. Apa sifat binatang? Pertama, buas. Betul. Binatang itu buas. Makanya di hutan itu enggak ada peraturan. Di hutan itu enggak ada norma. Hukumnya hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia yang menang. Siapa yang kuat, maka dia yang merajai. Makanya hutan gak pernah bikin pilkada hutan. Penduduknya buas. Kita manusia ini menurut Imam Ghazali punya sifat bahimiyah, buas. Sifat binatang. Karena itu dengan korban, melaksanakan ibadah korban, bukan cuma sekedar ritual motong hewannya, tapi juga mengendalikan sifat buas yang ada dalam diri kita. Apalagi selain sifat buas, sifat binatang yang ada dalam diri kita, rakus, tamak bin serakah. Itu sifat binatang tuh, rakus. Makanya saya pernah katakan rakus tuh dalam bahasa Arabnya toma. Hurufnya itu to, mim, ain. Orang rakus dari hurufnya juga toma udah kegambar. Lihat, huruf pertama to. To kan begitu tuh, to. Apa artinya? Orang rakus perutnya gendut. Maaf yang gendut, maaf, maaf, maaf. Apa aja gak ngerti halal haram, yang penting masuk. Ah, rakus tuh. Orang beriman gak begitu. Diajarkan dalam syariat, pilih yang baik, pilih yang halal. Tapi orang yang rakus gak ngerti baik, gak ngerti salah, gak ngerti hak, gak ngerti batil. Yang penting masuk ke perut, perutnya kenyang, rakus. Mim, lihat huruf mim, tengahnya bolong. Orang yang rakus diisiin apaan aja nyelos. Betul, gak pernah kenyang. Yang terakhir huruf ain, ain kan begitu tuh. Tuh, begitu, betul. Lihat ain. Mulutnya mangap, perutnya gede. Orang rakus diisi apaan aja gak bakalan ada cukupnya. Maka rakus salah satu sifat binatang. Bukan cuma sekedar ritual menyembelih, tapi juga filosofi dari kurban. Kita harus mengendalikan sifat bahimiyah yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai Haji Fikri Haikal atas tausiahnya. Dan ini ada pertanyaan Kiai Haji dari media sosial, dari Lasul. Pertanyaannya, apakah boleh membeli hewan kurban dengan berhutang? Boleh. Kalau pemotongannya bukan tahun dia ngutang. Artinya nyicil. Motongnya tahun depan, bayarnya nyicil dari sekarang. Begitu Idul Adha di tahun depan, udah lunas. Nggak boleh kalau ngutang begitu mah. Lebih baik digunakan untuk yang memang benar-benar
perlu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau dia ngutang berarti dia belum mampu begitu. Ya. Tapi kalau dia semangat pengen kurban. Ada banyak amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Kalau memang tidak mampu, jangan juga dipaksakan. Islam itu bukan memberatkan pemeluknya, tapi sesungguhnya mempermudah. Kalau memang tidak belum mampu, jangan pasak lebih besar daripada tiang. Jual jam tangan, jual HP baru boleh saat ya. Demi kurban. Boleh saat ya kalau begitu ya. Karena banyak tuh saat yang punya motornya bagus-bagus tapi kurban enggak tega. Selama itu bukan termasuk hal-hal yang sifatnya utama, Silakan. Oke. Poinnya itu jadi hutang lebih baik jangan, tapi kalau masih punya barang-barang yang sekiranya bisa dijual untuk berkurban itu lebih utama. Asal jangan yang utama gitu saat ya. Jangan yang kita nafkahkan kepada keluarga kita. Saya dapat poinnya, yang jelas pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail adalah sebuah gambaran bentuk ketakwaan dan keikhlasan dari umat manusia yang sejatinya seharusnya bisa kita contoh di masa sekarang untuk memberikan kurban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jeda sejenak dan kita akan bertemu dengan Ustadz Nur Fadilah dengan subtema berkurban karena Allah taala. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia.